Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Anda sehat, saya pun sehat. Hari ini saya berada di kawasan perumahan Bermis di Panikat. Di sini saya mau cari hewan kurban buat lebaran Idul Adha nanti. Nah, di sini kata orang sudah ada lapak hewan kurban, yaitu sapi sama kambing. Mari kita bersama-sama cek kebenarannya lapak sapi yang berlokasi di depan pabrik ikat. Mari guys, kita cek bersama-sama. Nah, ini guys lapaknya, lapak hewan kurbannya. Nih, sudah ada sapi. Tuh, sapinya. Dan kita coba-coba tanya-tanya ya sama bapaknya nih, penjual sapinya, penjual hewan kurbannya. Di sini untuk hewan kurban kambing belum datang kayaknya nih, guys. Belum datang untuk kambingnya. Yang datang baru sapi-sapi. Untuk harga mari kita bersama-sama tanyakan ke penjualnya ya, guys ya. Oke, guys, mari kita ke penjualnya. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak. Minta waktunya sebentar, Pak ya. Oke lah. Gimana? Boleh nanya-nanya nih, Pak ya? Iya, enggak apa-apa kalau bisa jawab. Iya. Maaf, Pak, dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Tarmin, alhamdulillah. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Semoga Anda sehat, saya pun sehat ya, Pak ya. Amin, ya Allah. Nah, di sini kan Bapak sudah mulai membuka lapak hewan kurban, Pak ya? Iya, iya. Nah, ini hewan apa aja, Pak, yang dijual di sini, Pak? Ini sementara yang baru didatangkan baru sapi. Untuk seminggu ke depan, insya Allah baru kambing. Iya, iya. Ini besok sore juga sapi datang lagi, karena sekarang untuk pengiriman agak susah izinnya, jadi harus gak bisa langsung sehari dua hari harus datang, itu nggak, harus pakai waktu dan harus sabar untuk pengirimannya itu. Iya. Nah, ini hewan kurban sapi kambing itu biasa diambil dari daerah mana itu, Pak? Dari ini Jawa dari apa dari Jepara, mana? Semarang itu. Oh, Jepara. Dan ini udah divaksin semua. Oh, udah divaksin semua ya, jadi dari, udah sehat, Pak ya? Iya, dari tim itu, tim apa? Ke perhewanan lah. Ya, dokter kehewanan, Pak ya. Iya. Udah bersertifikat semua ini. Ini udah memenuhi syarat semua, Pak ya? Insya Allah sudah. Hewan kurbannya, Pak ya? Oke, iya, sehat-sehat semua. Oh, iya. Iya. Nah, terima kasih, Pak ya, atas informasinya. Sama-sama. Tetap semangat. Tetap semangat, tetap berdoa ya. Semoga usahanya lancar. Oke, amin. Rezekinya bertambah. Amin. Berkah barokah buat semua. Amin, barokah Allah. Ya, itu tadi, guys. Udah saya tanya, ternyata hewannya yang baru datang itu hewan sapinya nih, guys ya. Oke, guys. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya, guys ya, konten hari ini. Semoga Anda sehat pun sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.